Ibas, habis dari Bali nih, ngapain? Kemarin ya, liburan di Bali ya? Iya, habis dari Bali, liburan. Terus ya pulang kerja. Baik lagi. Suasana di Bali gimana kemarin liburan? Kan? Bali sekarang udah mulai rame lagi. Ada acara lagi. Ya udah deh gitu. Okay. Berapa hari sih Bad di Bali kemarin? Berapa hari? Seminggu. Kemana aja tuh kemarin liburannya di Bali? Situ-situ aja sih, ah nggak jauh-jauh, paling ya daerah-daerah Seminyak aja, karena kemarin emang benar-benar yang milih villa yang emang enak ditinggalin, jadi ya benar-benar villa aja. Gimana rasanya liburan di saat pandemi ini? Ini experience pertama ya, pasti kan? Lebih hati-hati karena kita mau ngapa-ngapain pun harus disemprot segala macam akunya gitu ya. Tapi ya safety sih kemana-mana gitu, jadi semuanya nggak ada yang nggak pakai masker, tempat-tempat juga selalu di social distancing gitu, benar-benar aman banget menurut aku ya. Dan kalau misalkan keluar masuk situ pun harus swab. Ada orang apa sih kemarin sih Pak liburannya? Ulang tahun kakak sepupu, makanya aku bolak-balik. Masuk program juga nggak sih? Program honeymoon juga nggak? Oh, enggak. Udah nggak ada honeymoon-honeymoonan, udah gue mah. Update rumah tangga dong Kak, sekarang kayak gimana update rumah tangga? Baik-baik aja, alhamdulillah semakin semakin baik gitu. Jadi ya kalau ada masalah-masalah kecil ya biasa lah gitu kan. Kalau kehamilan gimana nih Kak sampai sekarang nih? Belum ada. Udah ya, Wak. Ada rencana, mungkin ada rencana. Akhir tahun mau liburan ya. Akhir tahun enggak ngambil job karena emang enggak ada acara, jadi di rumah aja. Oke, Kak. Ya, Wak. Maaf ya, Wak. Makasih ya. Bang, makasih ya, Bang.